Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping atau selamat datang di Heroic Podcast. Oke, perkenalkan nama saya Endil Heroic. Kita di sini didampingi dengan rekan saya yang tak kalah kerennya. Jepang, wow, wow. Oke, di podcast malam ini kita akan kedatangan oleh sebuah pedagang cilung ya? Iya. Yang katanya sedang viral di media sosial, ya khususnya TikTok. Semoga tamu malam ini bisa memberikan banyak pelajaran untuk kita semua. Ya, ini Kang Leo dengar-dengar tadi itu apa cilung viral. Nah, saya juga penasaran sebetulnya untuk yang berbahasa cilung viral itu dengan namanya apa itu namanya tadi? Kang Aca Kra, Mang Aca Kra. Nah, kebetulan saya sendiri pernah sih mendengar Kang Aca Kra ini. Dia tuh betul-betul gimana ya, yang lagi trending gitu ya. Nah, tapi ini di Heroic Podcast ini, Kang Dejo, apa emang sengaja untuk diundang atau gimana? Oke, pasti kalian penasaran juga ya. Kalau gitu kita akan langsung lihat ya, PT dari Mang Aca. Video TikTok-TikToknya. Oh, di sini saya. Cuplikannya dari video yang sangat menurut saya menginspirasi ya, iya, kalangan anak muda, anak muda ya, seperti saya. Saya juga barusan terasa terlalu juga ya melihat dari sisi dari videonya itu, dia tuh betul-betul berbagi gitu kan. Kita penasaran juga ya. Saya pun sangat penasaran sekali. Seperti apa itu Kang Aca ini? Iya. Tidak menurut kemungkinan dia tuh akan berbicara tentang kehidupan dia atau seperti apa. Ya nanti kita tanya-tanya aja. Oke. Baiklah, jangan lama-lama, kita sambut Mang Aca. Ini banyak sekali permintaan ke saya ya, khususnya netizen-netizen ya yang pengen tahu lebih dalam tentang Aca nih. Oke, Mang Aca Krak. Mang Aca Krak ya. Yang pertama saya pengen tahu dulu siapakah nama asli dari Mang Aca ini dan berapa sih umur Mang Aca? Asli dari upami nami asli mah seharus nama Caca Ilham Hardiansyah. Cuman kira Caca Hanika. Oh, kalau boleh tahu, Mang Aca asli orang mana? Asli orang Ciamis asli. Oh, asli orang Ciamis. Mungkin biar begitu. Nah, orang Ciamis. Terus sekarang tinggal di mana emang? Abi di Cipacing.
Oh, Cipacing. Udah berapa lama Mang Aca tinggal di Cipacing sebagai perantau kan? Perantau. Udah nikah di sini, Mang? Kan di Lembur sih. di Lembur berarti di Lembur di Cami. Berapa lama? Kira-kira 15 tahun kira-kira. Mantap dari mantap. Oke, ini saya pun pernah salah membaca mengenai Cipacing ya. Saya pun sama sih orang Cipacing juga. Saya ingin menanyakan. Ya, sebetulnya gini, Mang Aca tapi mau ke Jawa sih. Dia tuh penasaran dengan Mang Aca. Dia tuh orang Cipacing juga, berarti dia tidak tahu Mang Aca. Berarti dia mah hanya nggak gaul seperti dia. Bukan nggak gaul juga. Saya orang Cipacing cuman nggak stay di situ gitu. Jadi saya pun orang itu kan kalau istilahnya introvert gitu loh, nggak suka bergaul, terfokus lah gitu. Tidak bisa bergaul tapi bisa menyicipi cilung Mang Aca. Ya itu juga dari netizen saya Mang Aca. Rasai katanya enak cilung Mang Aca itu. Alhamdulillah saya sudah merasain juga, emang mantap cilung Mang Aca ini. Saya juga sampai di Sanguan. Sanguan gitu. Oke, lanjut ke yang tadi Mang Aca. Ke yang Mang Aca. Saya penasaran, apa yang sih yang membuat Mang Aca terpikirkan untuk tinggal di Cipacing? Dan bagaimana penilaian Mang Aca terhadap masyarakat Cipacing selama 15 tahun tersebut? Awal mulanya abi resep di Cipacing teh kapukun kan abi kantos di jalan di Arpusnya. Mau kursi panggul gitu. Arpusnya berarti di Cilinyi kan? Masih kan daerah Cipacing ya. Cuma beda dusun gitu. Nah, kita lami kalamian teh. Abi punya bian ngider ke daerah Cipacingnya. Nah, pas lami kalamian, salinten dua linten nyobian ternyata enak kan gitu nya. Bisa nantinya kahiji kan murah kalina seher, wargana seher, apa nama? Tah, wajib tinggali situasi lokasi nanti gini seher sekolahan, seher SDOG, pas abis itu nanti bicara cilo. Perdet ke sana gitu? Nanti saya ada. Oh, sorry. SDOG wargana apa? Pas seher SD gitu kan, jadi SD gitu. Jadi intinya strategis gitu. Strategis. Ditambah banyak sekolah-sekolah juga kita gitu. sekolah ayah seurnya. Tapi pernah nongkrong di sekolah SMP juga atau siapa? Dajang kantos. Karena emang jauh ya. Tapi kantos resep ke SMA gitu. Ngomong-ngomong tadi teh emang berawal dari jualan cilok ya. Nah, jualan cilok teh berarti dari tahun berapa ya, Bang? Di tahun 2001 pemintar katanya. Kira-kira. Terus ada peningkatan dari cilok sendiri? Kapung Korte Ambo ya. Ya, kanda mang salit-salit ayah lah kebagian teh dalam setoran ya. Setoran di jalan cilok teh cilok Turki pamit lepat nama. Oh, wih tapi itu senang jauh itu betul ciri khas cepat cing gitu ciri khas ada cilok tapi nah ini buat ke cilok emang apa sih spesialnya makanan cilok itu tah mitikan cilung teh kieu abdi teh kan ada sejarahnya mungkin di Muntah mitina teh abdi teh abdi hoyong metekan nyarira hoyong dagang nyarira nya aman ke setoran wae abdi teh kukumpul yang celengan 5.000 kadang 10 4.000 kumpulkeun pas lamun kalamian alhamdulillah tehnya abdi teh ada meroda eta tanggungan mitina ada dipikul nuhun dipikul bahasa Indonesia itu tuh dipikul kalau bahasa saya mah itu pak dialungkeun tadi ditanggung bola batas ditanggung teh amburanan seiring berjalan waktunya ya amburanan ayah langkungna ke 5 bulan 10 bulan lami kelamian abdinya ah hayung kuroda sebenarnya hayung kuroda ada di tetanggung gue abdinya mobil aja tercapai lah itu roda teh dari beberapa bulan itu emang dari mulai dipinggul sampai di dorong abdinya kami telpat maya 15 bulan ke kempal bela gitu ya. Alhamdulillah lumayan mantap berarti berapa satu tahun lebih 4 bulan 3 bulan jadi bulan. Selama 3 bulan itu berarti Mang Aca tuh bahasa Sundanya itu meren
ngaronyok, no? Ngaronyok apa itu namanya? Ngumpul-ngumpul teh. Oh, ngumpul ke tempel. Nah, ke tempel. Jadi dia tuh nabung sampai gitu. Akhirnya Mang Aca ini punya roda. Jadi enggak kayak kita. Kita mau pengin punya roda hanya dalam mimpi. Mimpi terus rodanya enggak ada. Oke, Mang Aca, tadi poin yang tadi saya bilang bagaimana tanggapan orang Pacing itu, berarti tanggapan Mang Aca tuh seperti apa, berarti baik-baik atau gimana? Alhamdulillah nya ramah tamah, dina budi tutur bahasa, alhamdulillah nya saya gitu nya orang Cipacing, alhamdulillah nu karos ku abi nya. Alhamdulillah gitu nya balalageun tutur bahasana. Tempatna strategis di Rause, alhamdulillah. Ngamati dari bahasa Mang Aca tuh, jadi orangnya itu ramah, dia tuh gak jadi gak iseng sama Mang Aca, nyaman dia, jadi dibawa enjoy mungkin ya kehidupan Mang Aca di Cipacing sendiri. Tak berarti kita membahas dari Arpus tadi ya, dari Arpus lalu Arpus pindah ke Cipacing. Terus yang tadi Mang Aca bilang jualan cilok, apakah pas jualan cilok itu sudah mulai live juga atau belum, seperti yang sekarang jualan apa cilung viral? Acanya ke Bogor mata acanya terang, tapi ke Bogor malah tak terbaru HP nya tidak tidak acanya masih kayak ikut repati ya dan mengerti ya nama mengerti web nama dan pas di Naroda teh kan abi teh jalan teh di Bayawak ya di Aliplas nanti teh kami mengerti iya teh mengerti lebat karena TikTok katanya abi itu tahun berapa Mang Aca putar tahun berapa di tahun pertama main TikTok teh pamit lepas mah 2002-an pamit lepas 2002 2022 bang teh 2002 mah kayak TikTok teh 2002 iya betul 2002 jadi Mang Aca mah Mang Aca mah 2000 berapa 2022 udah main TikTok, kalau saya mah main TikTok TikTok ada cewek gitu kan. Berarti tekanan main TikTok 2022. Kalau itu ya masalah live TikTok itu terinspirasi dari siapa Mang Aca? Terus tujuannya apa? Apakah agar netizen respect sama Mang Aca dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan lebih untuk pengacara sendiri?